Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Leles, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 2 Leles, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Program SMK Negeri 2 Leles, serta Bapak dan Ibu Guru, staf tata usaha yang saya hormati pula. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul bertatap muka pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang berbahagia, izinkan saya memaparkan kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diseminasi budaya positif, yang ketiga tanya jawab, keempat doa dan tutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu isi dari acara pada hari ini, diseminasi budaya positif. Diseminasi ini adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dicerminkan dari akhlak mulia murid-murid kita. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Lima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Nah, kita selaku Bapak dan Ibu Guru, tugas kita adalah menciptakan nilai-nilai kebajikan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Murid-murid kita, yang pertama, mereka disiplin itu satu, untuk menghindari hukuman atau sanksi. Yang kedua, motivasi disiplin mereka itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan atau pujian. Dan yang ketiga, motivasi mereka disiplin itu untuk menjadi orang yang kita inginkan dengan cara menghargai diri kita sendiri, yaitu berdasarkan nilai-nilai yang kita percayai tadi. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu renungkan kira-kira nomor berapa yang paling ideal motivasi untuk murid-murid kita salah langsung dicap tidak disiplin. Tapi kita harus cari tahu dulu apakah murid kita itu datang terlambat karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar itu. Contoh, ada anak yang sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Mungkin dia pungut sampah setiap malam larut hingga dini hari sehingga mereka tidur hanya sebentar dan bangun kesiangan, mungkin seperti itu. Atau mungkin murid kita sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya dengan bermain game sampai larut malam hingga jam 2 pagi, jam 3 pagi sehingga bangun tidurnya kesiangan. Sehingga ke sekolah pun menjadi terlambat. Nah, ketika kita tahu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh murid-murid kita, maka kita guru ada 5. Ketika ada perilaku murid yang menyimpang, maka hendaknya guru dapat mengontrol dengan menerapkan posisi kontrol yang paling ideal. Adapun macam-macam posisi kontrol antara lain, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Contoh penghukum, anak datang terlambat, tidak ditanya apa penyebabnya, mengapa terlambat, langsung dihukum. Anak merasa terpaksa, anak merasa
kaget karena tiba-tiba, dan efeknya anak menjadi emosi, menjadi marah, dan menjadi pendendam. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini contohnya seperti ini. Bapak dan ibu, ada anak yang datang terlambat, kemudian berkata, aduh, kenapa kamu datang terlambat? Kamu tidak kasihan sama ibu, kamu tidak kasihan sama bapak. Bagaimana kalau bapak atau bagaimana kalau ibu dimarahi kepala sekolah? Nah, itu sebagai guru yang membuat rasa bersalah.